Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini. Semoga semuanya sehat walafiat serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang ziarah makam Syekh Maulana Syamsuddin, Pantai Widuri, Pemalang. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video berikutnya. Baiklah para sahabat, makam Syekh Maulana Syamsuddin terletak persis di bibir Pantai Widuri, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Syekh Maulana Syamsuddin dikenal juga dengan sebutan Ki Jogo Segoro atau Sang Penjaga Laut. Beliau merupakan salah satu tokoh ulama terkenal dalam sejarah masuknya Islam di Tanah Jawa yang disebarkan oleh Wali Songo. Syekh Maulana Syamsuddin memiliki nama lengkap Sayyid Hasan Syamsuddin bin Awad Al-Alawi, lahir pada sekitar tahun 1700 Masehi atau 1100 Hijriah. Hingga kini, makam Syekh Maulana Syamsuddin setiap harinya ramai dikunjungi peziarah, baik dari lokal atau luar daerah. Termasuk rombongan kami dari Depok sengaja mendatangi makam ini untuk berziarah. Secara garis silsilah, Syekh Maulana Syamsuddin masih keturunan dari ulama besar termasyhur di dunia yang jika diurutkan sampai pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian nasabnya nyambung pada garis keturunan Rasulullah dari Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Adapun julukan Ki Joko Segoro atau Sang Penjaga Lautan yang digelarkan kepada Syekh Maulana Syamsuddin karena beliau merupakan sosok ulama besar yang tidak hanya ahli dalam wawasan agama tetapi juga memiliki wawasan dan keahlian dalam bidang strategi kelautan. Menurut beberapa sumber, Syekh Maulana Syamsuddin wafat ketika sedang mengemban tugas dari Syekh Maulana Maghribi, Gresik, Jawa Timur untuk mengantarkan surat kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Namun dalam perjalanan ke Cirebon, beliau dicegat gerombolan perampok yang mengiranya seorang saudagar. Dalam perlawanan menghadapi gerombolan perampok tersebut, beliau terbunuh dan jenazahnya ditemukan oleh nakoda kapal yang berlayar dari Madura menuju Batavia. Dalam perjalanan di tengah laut itu, nakoda melihat sinar yang memancar dari tepi pantai, sehingga dia memutuskan untuk merapat dulu ke pantai. Ternyata sinar tersebut bersumber dari jenazah Syekh Maulana Syamsuddin. Kemudian dikuburlah jenazah sang ulama tersebut di tepi pantai yang sekarang dikenal dengan Pantai Widuri, Pemalang. Makam Syekh Maulana Syamsuddin sudah beberapa kali mengalami perbaikan dan saat ini kondisinya sangat bersih dan rapi dengan fasilitas yang semakin lengkap. Di lokasi makam ini tersedia fasilitas masjid, toilet, dan bilik-bilik untuk beristirahat atau bermalam bagi para peziarah yang berasal dari luar Pemalang. Makam ini masuk dalam wilayah administrasi RT 01, RW 02,
Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Pada tahun 1973, letak makam ini hanya berjarak 3 meter dari laut. Namun dalam kurun waktu 50 tahun telah terjadi penambahan lahan akibat tanah timbul hingga sekarang jaraknya dengan bibir pantai menjadi kurang lebih 100 meter. Saat ini di depan lokasi makam tersedia area parkir bis yang luas, jalan yang lebar, dan warung-warung yang menyediakan makanan dan oleh-oleh setempat di pinggir pantai. Di area makam ini terdapat sumur yang konon airnya mengandung karomah yang bisa menjadi perantara kesembuhan berbagai macam penyakit. Di area ini juga terdapat sebuah pohon ajaib yang menurut kabar usianya sudah ratusan tahun. Pohon ini sangat unik, pangkal pokoknya adalah pohon beringin yang di bawahnya menyimpan sumber air yang mengalir ke sumur. Di sekeliling pohon beringin terlihat tumbuhan lain yang berbeda dari pangkal akar yang sama. Menurut cerita warga sekitar, pohon ini berbuah lebih dari satu macam. Wallahu a'lam. Banyak manfaat yang bisa kita petik dari berziarah ke makam para wali atau ulama yang telah berjasa menyebarkan agama Islam. Pertama, kita bisa mengenal sejarah perjuangan mereka, dan berziarah ke makam mereka merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa mereka. Ziarah kubur juga mengingatkan kita kepada kematian, melembutkan hati, dan mengingatkan akan akhirat. Kita juga bisa belajar dari perjalanan para wali tersebut. Tidak hanya pada masa hidupnya saja beliau menebar keberkahan, bahkan setelah meninggal pun banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Semoga rahmat dan kemuliaan selalu terlimpahkan kepada para wali dan ulama terdahulu, karena berkat jasa mereka lah saat ini kita mendapatkan karunia nikmat iman dan Islam. Nah para sahabat, itulah ulasan singkat tentang ziarah makam Syekh Maulana Samsudin, Pantai Widuri, Pemalang. Semoga berkenan dan menambah informasi. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.